fasilitas sumber lain di Lombok ini merupakan upaya Kadin Indonesia bidang properti bekerjasama dengan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung yang telah melaksanakan pembangunan 9 fasilitas umum di 7 desa yang berada di Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur sejak tahun 2018. Sampai pada tahun 2021 ini, yakni membangun Pasola Dusun Tanah Songlau, Desa Jendala, Kabupaten Lombok Utara. Kadin Indonesia Bidang Properti sebagai inisiator pembangunan bersama Kadin Kelautan dan Perikanan telah berupaya semaksimal dalam waktu kurun 2 tahun terakhir ini merealisasikan pembangunan Pasola ini. Mulai dari urun rembuk dengan warga masyarakat, pembuatan desain, pemetaan tanah Songlau, koordinasi dengan Gubernur NTB, Bapak Bupati Lombok Utara, Bapak Camat Tanjung, Bapak Kepala Desa Jendala, koordinasi dengan kementerian terkait, diantara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata, dan penyiapan sarana prasarana baik fisik maupun sumber pembangunan fasilitas lain. Dengan adanya gempa bumi tahun 2018 yang lalu, akibatnya sampai hari ini masih dirasakan. Karena lebih dari 18.000 rumah tahan gempa belum terbangun. Oleh karena itulah yang pertama kami sampaikan kepada Bapak Ketua Umum Kadin Indonesia dan rombongan, selamat datang di Lombok Utara. Mudah-mudahan kehadiran Bapak ini akan memberikan inspirasi dan dorongan, semangat bagi rakyat Lombok Utara khususnya di Tanah Songlau ini untuk lebih berbuat untuk kemajuan daerah yang selama ini masih dialami oleh karena gempa bumi dan COVID-19 yang melanda daerah kami. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara peresmian Desa Tangguh Wisata yang nanti akan diresmikan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, kita mulai. Program Kadin ini, Pak Ketua Umum, Pak Rosan, memang saya beberapa kali pantau sangat bermanfaat dan masyarakat sini sangat senang dengan adanya program ini dan sangat mengharapkan setelah ini ngapain itu. Di sini banyak tim dari Kadin Indonesia yang sudah kita sama-sama padukan dengan Kadin ITB. Insya Allah juga Kadin ITB akan sangat turut membantu dengan program Kadin Indonesia selanjutnya. Memang daerah ini setelah terjadi gempa, Pak Ketua Umum, sangat prihatin kita rasakan. Inilah daerah yang paling musibah yang paling dirasakan oleh di daerah Sumatera Barat, sehingga kami dari Kadin NTB juga akan terus bersama-sama dengan pemerintah daerah. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa tetap sehat dan walafiat sehingga bisa menjadi suatu program bersama, Pak Bupati, insya Allah ke depan. Ya, tentunya kami sangat bersyukur akhirnya program dari Desa Tangguh Wisata Kadin Indonesia ini bisa selesai. Tapi ingin yang saya sampaikan bahwa ini semua kita harus berterima kasih kepada Pak Hendro Gunakusumo. Beliau adalah wakil ketua umum saya di bidang properti karena beliaulah yang menginisiasi dan menginspirasi kita semua di Kadin untuk berbuat lebih banyak di dalam program ini, tidak hanya di program ini tapi di 7 desa lainnya. Tidak hanya di Lombok Utara tapi juga di Lombok Timur. Dan kita alhamdulillah bersama dengan Pak Hendro kita membangun, selain tidak hanya ada beberapa musola, ada klinik bersalin, ada ruang serbaguna, dan juga sekarang di desa Tanah Songlau ini tidak hanya dari segi perumahannya saja, tetapi kita juga memikirkan yang lebih jauh lagi, yang lebih panjang lagi, bagaimana masyarakat di desa Tasola ini
bisa terus berkembang, bisa terus menjalankan kehidupannya dengan sesuatu yang makin meningkat dan makin baik. Dan oleh sebab itu timbullah gagasan waktu itu pada tahun 2018 setelah gempa, untuk bagaimana tidak hanya kita memikirkan hunian saja, tetapi memikirkan ke depannya. Nah, oleh sebab itu timbullah ide dari desa wisata Kadin Indonesia ini, yang dimana yang kita bangun tidak hanya 25 rumah, tapi juga ada pavilion untuk pariwisata, 27 pavilion, ada peternakan sapi untuk jadikan biogasnya, ada perikanan kita bekerjasama dengan KKP dan dibantu oleh Pak Yugi, kemudian ada balai ini dan juga yang lainnya, sehingga bisa meningkatkan juga kehidupan dari masyarakat di sini. Dan tentunya memang ini sedang masih masa pandemi, tetapi saya meyakini insya Allah sudah masa pandemi ini akan berakhir, wisata di desa Tasola ini akan bisa terus meningkat. Tentunya juga harapannya kepada masyarakat, pada Pak Camat, pada Pak Lurah di sini, apa yang kita sudah bangun ini benar-benar dirawat dengan baik, karena kita pun memikirkan bagaimana pengelolaannya. Jadi ada beberapa orang yang kita sekolahkan juga di Jogja ya, ada dua orang kita sekolahkan di Jogja untuk bagaimana meningkatkan hospitality atau pariwisata di sini. Jadi kita sudah sekolahkan juga dua orang. Dan sekali lagi saya juga sangat senang akhirnya bisa selesai dan bisa kesini sebelum saya mengakhiri masa jabatan saya di Kadin, karena setelah pertanyaan tugas kembali dari Bapak Presiden, insya Allah lancar, menambah harus dunia juga. Dan harapannya tentunya apa yang kita lakukan di sini selalu mendapatkan ridho dan barokah dari Allah SWT. Jadi ini dulu rumah. Nah ini Pak Munakif juga. Jadi ini dulunya rumah.
kan yang sapinya di sebelah sini. Jadi bersebelahan. Sapi kan? Sekarang sapinya udah dipindah. Lanjutkan, Pak. Insyaallah. Dan kalau apa nanti yang bisa kita bisa bantu lagi bersamakan, jangan sungkan-sungkan, Pak. Ya, ngapain, Pak? Gitu, karena kita ya inilah kita kan sama-sama.